Oh, krimis. Krimis, guys, krimis. Oh. Hujan, hujan. Halo, good morning. Selamat pagi, teman-teman. Masih gelap. Di Taiwan masih jam 6 pagi waktu Taiwan. Saya sudah siap-siap ngajudan alias berkelana. Hari ini kebetulan Mas Bosnya mau ada acara keluar kota, teman-teman. Happy weekend ya. Soalnya hari ini tuh hari Sabtu sebenarnya. Tapi Bosnya ada acara keluar kota. Acara di luar kantor kayak gitu, teman-teman. Jadi hari ini saya mau naik kereta. Bukan naik MRT. Naik kereta. Agak gerimis. Agak gerimis-gerimis kayak gitu. Udah mulai dingin lagi, hujan lagi. Malah keluar kota lagi. Badan baru mulai sehat. Terus berkelana jauh-jauh ya. Semangat. Semangat buat Mbak Tila. Masih sepi, teman-teman, di luar. Belum ada orang. Ada satu dua. Tuh. Wong Ci. Mas Bos tak pakein jaket. Wis rada dingin. Hari ini 16 derajat di Taipei. Mendung. Ini suami dingin. Wis sama foto. Haha, suai ya. Duh. Aku mau lihat ada orang enggak. Oh, ada orang satu. Yuk, igaran jalan. Cuman ada satu orang. Dua orang sama saya, guys. Nah, ini tamunya sama. Tuh, yang buka juga baru Seven. Di sana. Ah, lari. Oh. Ada 1 2 3 orang, guys. Duh. Jam 6 35 menit, guys. Masuk, guys. Hah? Duh. Dilihat dulu tiketnya, teman-teman, soalnya nanti mau naik kereta nomor berapa. Sudah. Tiketnya dilihat, nanti mau sampai mana kayak gitu, teman-teman. Nggak ngelihat satunya. Bukannya tadi mau diambil dua-duanya. Belum li. Hame kan to ci ta sio bu so na li wa ko tu la. Jiao wa ren jia.
Jika jika jam 6.40 menit saya sudah ada di stasiun mana namanya Songshan. Saya naik ini Taruko, namanya Taruko. Kabut teman-teman, masih pagi soalnya. Tadi nabrak. Wah, adem. Tadi perjalanan 1 jam lebih 20 menit teman-teman. Adem. Saya sudah sampai di Ilan ini namanya. Masih ngantuk aku. Alah. Ambil lagi. Sampai teman-teman, ini saya ada di kota Ilan dan di sini ternyata hujan deras. Lumayan gede hujannya. Mobilnya belum datang. Hujan, guys. Mobilnya datang. Hujan. Hujan. Hujan deras. Semepan. Liang pan hujan guys, tuh untung dijemput ya. Ini saya sudah sampai di teman-teman di tujuan ya, dan ini langsung saya mengeluarkan laptopnya Mas Bos yang saya bawa. Tentunya seperti biasa Mas Bos kalau mau mengadakan bimbingan bawa laptopnya sendiri dari rumah biar nggak ribet kayak gitu. Langsung ya, ini saya mau nyolok-nyolokin dulu laptop soalnya Mas Bosnya mau di setting dulu bahannya apa yang mau dibimbingkan ataupun mau dibicarakan nanti ke organisasi ini tersebut. Mereka itu sama kayak Mas Bos, pekerja di dinas sosial juga. Jadi Mas Bos biasanya membagikan ilmunya ke dinas-dinas sosial yang lain yang belum ibaratnya mengetahui ataupun benar-benar paham apa sih yang namanya pekerjaan-pekerjaan seperti Mas Bos. Dan ini alhamdulillah saya dibikinin teh anget sama kantor tersebut teman-teman. Dan langsung, waduh, Mas Bosnya mau tanda tangan dulu teman-teman tuh. Seperti biasa kalau Mas Bos itu kadang pakai stempel atas nama Mas Bos, kadang juga tanda tangan. Itu tanda tangan apa? Itu tuh tanda tangan kayak kwitansi pembayaran kayak gitu dulu teman-teman. Kebetulan hari ini Mas Bos membimbing selama 5 jam.
Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Jadi itu tuh tanda tangan serah terima uang kayak gitu loh. Jadi hari ini mendapatkan gaji, alhamdulillah. Jadi nanti bisa bagi-bagi sama saya. Enggak, teman-teman. Jadi kalau Mas Bos ngajar keluar kota itu kan dapat gaji dan transportasi juga ditanggung sama dinas sosial tuh. Mas bosnya sudah mulai membimbing, nggak banyak orang sih, ada 8 apa 9 orang itu, cuman yo alhamdulillah inilah pekerjaan Mas Bos, dan alhamdulillah juga udah selesai. Ini udah jam 3 sore, waktunya kita pulang, guys. Pulang. Pulang juga hujan. Ini udah jam 4 sore waktu Ilan, namanya Ilan ini Taiwan Tengah. Kasihan guys, bosku ngajar 5 jam katanya capek tuh. Tapi 5 jam udah gajiku sebulan loh. Beliau ngajar 5 jam tapi gajiku sebulan. Enak yo. Ipan kewo apa? Tak minta separuh, temen-temen. Lah aku kan yo ngewang gitu. Sampai stasiun Ilan, temen-temen. Tapi hujan, ya Allah, tadinya pengen lihat-lihat suasana luar, tapi malah hujan deras tuh di luar, nggak bisa kemana-mana. Keretanya itu jam 4:30, ini baru 4:30, masih ada 1 jam, tapi nggak tahu ada kereta lain apa enggak. Sudah di stasiun, teman-teman, ini lagi nunggu kereta. Kebetulan kereta saya nanti jam 4:28 menit. Sekarang jam 4:20. Mas? Mas? Senang mau pulang? Tadi udah gajian, aku bilang aku separuh. Sampai nanti ya teman-teman, ini saya lagi nunggu keretanya. Adem. Ini saya pakai penghangat tangan. Soalnya di sini hujan, kalau nggak hujan ya nggak dingin banget sih. Kebetulan dingin campur hujan tambah dingin banget. Nanti naik kereta sekitar 1 jam lebih, 20 menit kalau nggak 1 jam setengah sampai Taipei. Sampai Taipei sekitar jam 6 nanti. Capek teman-teman, tadi pagi berangkatnya itu aku jam 6:30 pagi udah berangkat loh. Soalnya Mas Bos mulai tadi bimbingan sekitar jam 9. Jadi ya wis berjuang pagi-pagi. 4:30 pagi udah bangun saya tadi. Ayo ayo, sayo ayo pulang guys. Saya sudah masuk ini teman-teman. Mau naik kereta. Jam 4:28 menit, delay 4 menit, berarti 32 menit. Oh. Udah dibantu sama masnya nanti. Sampai Taipei sekitar 1 jam 20 menit. Dibantu. Keretanya datang teman-teman. Ini kereta baru, paling baru di Taiwan tuh. Wah, pertama kali saya naik. Pas kapan itu saya bilang sama Mas Bos pengen naik kereta baru. Wah, warnanya putih. Cepat. Mari naik teman-teman. Ini khusus untuk kursi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Sese. Hei, bukan. Sese. Tonton. Wah, besar kali. Aku dipantatin sama Mas Bos, guys. Tempatnya luas banget loh. Tuh buat kursi roda. Tuh ada logo nih. Terus di sampingnya ada ini. Aku di belakangin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nanti di rumah. Alhamdulillah, sampai Taipei teman-teman. Sampai Taipei pas jam 6.
mau turun. Turun teman-teman. Sudah turun. Tuh keretanya bagus. Alhamdulillah sampai Taipei dengan selamat. Ramai sekali. Banyak sekali, berhubung sekarang hari Sabtu teman-teman, jadi ramai. Alhamdulillah sudah turun-turun. Oh, jam 6. Oh, ada pohon Natal teman-teman. Wah. Lanjut teman-teman, ini saya mau makan malam dulu sama Mas Bos, sama temennya nanti, Mbak Guru Terapi. Makan di restoran Thailand teman-teman nih. Aku nanti mau makan ini tuh kayak opor Thailand kayak gitu, enak ini. Nanti ngantri tapi ini sama Mbak Guru. Ini teman Mas Bos, udah lama banget dari waktu Mas Bos terapi dulu kenal sampai sekarang. Wah wah wah, makan guys, makan besar, makan besar. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini namanya kari Thailand. Kari Thailand. Kari Thailand. Kari Thailand. Ada kacang, ada ayam. Ini daging sapi. Itu temennya Mas Bos sama pacarnya. Oke, nasi. Ini nasi Thailand, wangi-wangi. Kenyang, sudah kenyang. Malah mau foto teman-teman nih. Pulang-pulang. Pulang, guys, pulang. Mari pulang. Mari, wah, pulang. Wah, sepalok. Pulang teman-teman, mari pulang. Ini udah jam 8 malam. Setengah 9 malah. Apa mas? Sampai nanti di rumah ya teman-teman. Kalau nggak sampai nanti di rumah ya wes, cukup sampai di sini saja. Saya tak jalan pulang, mau naik kereta teman-teman. Kenyang, bener-bener kenyang. Saya juga udah ngantuk. Saya setelah makan lui kari. Mas Bos tadi makan banyak banget, makan nasi banyak. Sudah sampai nanti teman-teman, saya tak pulang dulu ya. Terus ngantuk banget aku, ngantuk berat. Coba,